Selanjutnya ya inilah dia suasana selesai sholat Jumat di jalan Jogja Solo menuju Jogja, tepatnya sekitar KM 11,5. Suasana masih sepi ini teman-teman. Nah di Ring Road Utara jam 12 lewat 16 juga masih terlihat lengang pada hari Jumat ini. Kayaknya Jogja weekend ini gak diserang dari luar kayaknya. Masih terlihat lengang, sepi. Sekarang sudah sampai underpass Kentungan yang kemarin sore banjir. Ini harus hati-hati karena grillnya agak menjorok ke dalam. Jadi teman-teman yang lewat sini hati-hati aja. Buat pengendara mobil ataupun motor, biar lambat asal selamat. Sekarang kita udah sampai di flyover Jombor. Nah, kita ngambil jalur yang ke arah Magelang, Sleman, Magelang. Kalau yang terus ke Wates Purworejo, nanti gabungnya di Ring Road Selatan. Tepat di bawah kita sebelah kiri Terminal Jombor. Ini kita terus ke arah Magelang. Kondisi lalu lintas masih terlihat lengang sampai saat ini. Sudah sampai di perempatan Denggung. Di sini pusatnya Sleman ya. Kita ambil jalur kiri ke komplek perkantoran Pemkab Sleman. Kalau terus itu ke Magelang, kalau kanan bisa ke Kaliurang lewat jalan Gito Gadi. Oke, ini adalah mulai masuk wilayah perkantoran Sleman. Kita terus menuju, nanti saya beritahu. Setelah dari perkantoran Pemkab Sleman, ambil terus ke selatan. Jalannya sangat rindang, hiup. Nek, cari wong Jawa. Sangat teduh. Ada pertigaan lagi, kanan bisa tembus ke Magelang, kiri arah Godian atau minggir kita ambil kiri. Kita ambil kiri, hati-hati di sini agak ramai pertigaannya. Lihat kiri dan kanan. Kita terus ke selatan. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi. Mari kita cek keluar. Kita sudah sampai di lokasi, tempatnya di Denbei. Oke, kita cek ke dalam. Nanti saya kabari lagi. Oke. Sekarang kita sudah sampai di Denbei. Di sini ada 3 joglo gede-gede, ya lumayan teduh lah pokoknya. Suasana lumayan sepi ya. Hanya ada beberapa tamu yang ya sebentar lagi kita lihat menu-menunya apa aja yang ada di sini sambil nunggu mbaknya datang. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ini menu-menunya di Denbei. Yang spesialnya ada iga sapi premium, buntut, dan lain-lain. Oke, sekarang ke menu berikutnya. Di sini juga ada macam-macam daharan ya. Dari ikan-ikanan. Iga bakar, ingkung, udang, gurami, cumi, ya seperti kebanyakan resto-resto biasa menunya ini. Tapi yang recommended
kata teman saya di sini sih spesial iga sapinya. Untuk minuman, oke, saya balik dulu. Ini juga ada snack, munculan. Ini ada paket rame-rame juga ya. Ya siapa tahu ada ulang tahunan atau ada acara apa. Oke. Harganya juga sudah lengkap. Meja bersih, semua tersanitize. Kita juga udah bawa sanitize dari rumah sendiri, sponsor dari iClean. Kalau teman-teman ada yang berminat, chemical-chemical dari iClean juga bisa hubungi saya. Oke, kita tunggu makanannya sebentar lagi. Ini makanan sudah datang. Menu makan siang kita ada sop iga sama tempe kemul. Ya cukuplah untuk ntar sampai makan malam. Oke, sekarang kita cicipi dulu. Sampai nanti. Oke, sekarang kita sudah selesai makan siang, alhamdulillah. Tadi kita berdua kena 60.000 ya. Sop iga 2 sama satu porsi tempe es teh 2. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan. Menuju perjalanan pulang setelah makan siang di Denbei Resto di daerah Tunggung. Kita pulang ke Sleman juga, tapi Slemannya bagian timur. Kita lewat gitu ganti aja biar enak nyantai. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga semua kita diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.